Tak butuh waktu lama, aksi nekat Muhammad Saputra Lubis yang kabur dari Polsek Delitua berhasil disergap kembali oleh tim unit Reskrim Polsek Delitua dalam waktu singkat. Pelarian tersangka ini dikandaskan tim unit Reskrim Polsek Delitua dengan memberikan tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas. Saat digerebek, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai bongkar muat di pasar induk ini sedang berada di rumah sang istri. Diketahui tersangka nekat kabur dengan menjebol atap sel tahanan Polsek Delitua. Polisi sempat mendengar suara dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Bang, boleh dijelaskan bang kronologis penangkapan dan kaburnya tahanan di Polsek Delitua ini bang? Terima kasih. Pada hari Minggu subuh, kita terima laporan dari Pawas adanya tahanan lari dari sel Mako Polsek Delitua. Setelah itu kita atas perintah ke Polsek, kita langsung lidik dan melakukan pengejaran terhadap tersangka berkat dari keterangan beberapa saksi dan analisis IT, kita temukan TSK berada di pecut setuan. Pada saat diamankan tersangka kita amankan, namun pada saat dilakukan reka ulang tersangka berusaha melukai personil kita dan melarikan diri sehingga kita berikan tindakan tegas dan terukur. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.